Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber ganteng yang bernama Putra Tambusai. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, terutama buat pemilik akun Putra Tambusai agar meringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terima kasih. Putra Tambusai telah mengupload video sebanyak 266 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 261.000 subscriber, dan video-videonya telah ditonton sebanyak 59.557.552. Dan untuk countrynya, channel ini mencantumkan Indonesia. Dan untuk tipe channelnya menggunakan entertainment. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 3 Maret 2019. Sepastinya usia channel ini sudah mencapai 3 tahun lamanya, karena saat mereview kita berada di tahun 2022. Dan mari kita lihat lagi untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel ini? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Ternyata channel ini mendapatkan nilai B. Dan untuk ranking social blade-nya, channel ini mendapatkan sebanyak 146.623. Dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 1.999. Dan next, mari kita lihat untuk nilai ranking selanjutnya. Dan untuk ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 156.414. Dan untuk ranking country-nya menduduki peringkat di Indonesia 1.121. Dan untuk ranking entertainment-nya menduduki peringkat 1.700. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu. Begitu juga dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan ataukah penurunan dalam jumlah persennya? Tapi sebelumnya, ringankanlah jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang mengikuti channel-channel yang telah sukses lainnya. Dan ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu, channel ini mendapatkan sebanyak 5.000 subscriber. Dan channel ini belum mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya. Selanjutnya, mari kita lihat lagi untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan ataukah mengalami penurunan? Langsung saja kita lihat. Ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 2.399.000, dan channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 22,1%. Selanjutnya mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dan untuk estimasi pendapatan gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $600 dan langsung naik drastis menjadi $9.600. Dan untuk estimasi pendapatan gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $7.200 dan langsung naik drastis menjadi $115.200. Dan mari langsung saja kita kalikan
menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelum kita menghitung total gaji yang diperoleh channel ini, ringankanlah jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terima kasih banyak. Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTuber ganteng yang bernama Putra Pangusai. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, alangkah baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terutama buat Mas Putra, jangan lupa dan sungkan-sungkan untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang mengikuti channel Anda. Terima kasih. Dan untuk total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $600 dan langsung saja kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak Rp8.700.000. Selanjutnya, mari kita kalikan untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak $9.600. Jika kita kalikan langsung dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp139.200.000 ya teman-teman. Memuaskan kan untuk total gaji bulanannya yang tertinggi mencapai Rp139.200.000. Selanjutnya langsung saja kita kalikan lagi untuk total gaji tahunannya yang paling terendah. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak $7.200. Jika kita kalikan langsung dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang paling terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp104.400.000. Dan ini untuk total gaji tahunannya yang terendah. Selanjutnya mari kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak $115.200. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp1.670.400.000. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih banyak.